dapurnya diacak-acak mulu, mama agak betah, mama mau ganti-ganti model mulu, capek yang ngerjain. Itu orangnya sekarang dia lagi gorengnya di bawah jadi. Pakai bangku dong mak, duduk di situ. Jengkok dong, ambilin jengkok. Oh ya, nah, ambilin jengkok tenang aja. Kalau nggak yang jengkok. Emang perempuan tuh nggak boleh jongkok begini, harus duduk. Ya mak, sebelah sana kamunya. Sono lagi. Jangan marah. Wong ini mau ngobrol sama. Punya bini diajak ngobrol kadang-kadang ngajak apa sih? Ngajak ngituan doang, baru dia naik cepet banget. Dan goreng, ada goreng-goreng, ada pisang, ada pisang, harus makan. Yang paling ada. Hah? Apa yang nggak ada bagaimana? Oke, kita ngobrolin sedikit ada bau-bau politik yuk. Kok apa geser di situ, Mak? Ayo. Enggak meletup kan, Mak? Oke, ini baru dicor kemarin loh. Ini buat apa emang? Nanti buat tutupan. Buat tutupan apa? Tutupan ngereslet. Mas Kurun! Mau ikut gak? Ini baru dicor kemarin, jadi baru agak kering, tapi langsung begistingannya dicopot semua. Hei, lo mau ikut sini? Kita hangat-hangat di dapur. Mah? Oke. Mau ke sini, Teh. Mau ke sini. Mau tuh, ya. Sebenernya, nasi yang nomor mie, tapi ntar dulu mama boleh ngetempe dulu ya. Emang kue. Udah makan ini lah, pakai nasi juga gak apa-apa. Jangan ditekan. Okay. Ini belum keras betul. Hah? Kompor. Kompor ini. Apalah sempit. Ah, sempit aku jempol di tembok. Ya namanya manusia kan sifatnya berubah-ubah jadi. Dirubah lagi. Nih. Oh, itu udah adem. Belum. Ini minyak kan. Ini enggak kayak itu minyaknya emang. Lakono. Itu yang soal politik. Kan ada presiden janjiin satu keluarga miskin satu sarjana. Nah, ini program begini sangat tidak cocok. Untuk warga yang kurang mampu malah nggak cocok. Itu apa sih? Kenapa nggak cocok? Kamu lihat sendiri, maaf ya. Saya sih sebenarnya nggak mau sebut orang itu miskin ya. Saya sebut memang ya mungkin kurang mampu, tapi memang kebahagiaan orang beda-beda. Tapi intinya ada seperti ini. Ketika orang yang kurang mampu dikasih kesempatan untuk sekolah tinggi, ya, kan ada dua pilihannya. Apakah dia terlalu pandai itu, ataukah dia mampu ini untuk uang sakunya? Ini biasanya orang yang nggak punya itu pinter-pinter. Bukan begitu, Ma. Orang nggak punya pinter-pinter bagaimana? Mereka mampu bertahan. Agak pahit. Tempenya. Kamu beli udah lama, Yung? Oh, udah meletup. Apa sih? Aduh, yakin. Temenan, belum meletup, loh. Enggak. Suwer. Dari mana apa-apa. Hah?
Aku nggak pakai baju kali. Masa sih, baik. Jadi begini, wong jangankan ya saya sendiri dulu memang dari keluarga kurang mampu, nilai saya bagus, tapi jujur saja, sebenarnya saya tidak mau sekolah itu ngelanjutin ke sekolah menengah, karena apa? Uang sakunya tidak ada. Apa kan uang saku? Ya, kamu kalau nggak mau pakai uang saku mau nggak sekolah? Cuma satu minggu saja. Wah, kamu ngomong nggak kasih jajan? Cari. Bayangin papa tuh tidak dapat uang saku seminggu sekali itu nggak mesti. Itu. Nah saya jadi di sekolah menengah itu saya sering bolos. Bolos ngapain? Angkutin kayu dari hutan dengan bayaran 10.000 sehari untuk uang saku. Uang sakunya sen. Enggak, kalau papa bukan zaman sen, masih zaman 100-200 rupiah atas. Iya, papa kan baru kemarin, Mas. Tahun 90-an. Iya, perak. Sempe. Iya, masih perak. Kalau SD masih 25 perak. Jadi 10.000-nya masih gede. Ya, gede banget. Nah, jadi kalau ada keluarga yang kurang mampu, disuruh anaknya suruh sekolah tinggi. Nah, dia uang sakunya dari mana? Buktinya kemarin, Ma, kita datang ke rumah sana, datengin, jangan sebut namanya ya. Kita datang ke sana, nanyain anaknya sekolah di mana, lanjutinnya. Bener, Lih. Oh, nabi cerita beneran. Terus. Kacau dah. Lanjut, Nak. Kan tanyanya anaknya lanjutin di mana di SMP sini. Boro-boro ngelanjutin mau disuruh istirahat dulu di rumah dulu aja nggak tahan. Katanya kepengen megang duit sendiri. Tuh. Jadi sudah berangkat kerja. Baru selesai SD. Waktu jadi asisten rumah tangga atau asisten toko dah. Siapa? Jangan sebut namanya dong. Calon istri. Ah. Dia sebut namanya. Sesi, jangan disebut namanya tapi gatel ngasih tahu. Sesi, mau sesi. Papanya yang ngasih tahu juga. Tidak, aku tidak. Dan gue sih nggak ada sopo. Bukan. Kalau nyambung. Tidak. Sudah jangan diributan lah. Itu kan papa ngomong apa adanya toh. Berdasarkan memang pengalaman begitu. Jadi boro-boro satu keluarga mikir satu sarjana aja. Itu tidak akan jadi loh. Pak, nomor piro kok sih ngomong ayah punya? Nomor 3. Tapi gak usah disebutin ininya. Dibilang program baru itu apa, terus cucuk. Anak kecil tahu apa sih? Letak takoni malah jawab. Dunia mana baik kamu. Jangan dipancing dong. Saya berpusat sih. Ini yang membuat ada rambutnya. Hah? Ini madonanmu kok, yang putih. Iya. Astagfirullahaladzim, orang ini dari pagi nggak jadi pakaian itu kan. Itu kan air sama dari atas sono, kalau mau bubusnya semua dong. Karena nempel banget, keton banget. Jangan diprotes mama, kalau pengen diprotes nanti ngambak, ngomong goreng. Ini udah goreng sendiri sih, itu goreng sendiri. Iya. Ya iya, ngapain udah digoreng itu kalau kurang garam kasih kecap berarti. Kurang garam kasih kecap. Ya itu suling kecap enak. Kurang garam kasih kecap. Itu kurang manis, Ma, kecap. Disibang, selalu mencurat. Apa mau mencurat? Iya. Itu berkah, kalau itu kamu tadi mau sate ke mulut kamu, itu berkah. Ilmunya turun-temurun, namanya. Nah. Entah, ya. Apa? Kalau mak, makanya diaduk syukur ketemu mama kamu sendiri. Ya enggak atas ya. Us jangan ini yang usil. Nanti papa enggak doyan makan, siapa yang tanggung jawab? Papa lah. Dilihatin dulu. Dong, sini udah cakar. Astagfirullahalazim, lu cakar kok. Recet kan? Kayak aku kok. Jadi sebenarnya mau jadi pemimpin itu enggak perlu lah ngomong. Semua tuh demi rakyat, cuma tidak ada. Udah ngomong aja, saya kepingin jadi presiden. Ya karena apa? Ya satu, saya kepingin jadi presiden, begitu aja. Soal visi misi itu semua tuh rata-rata ya zong semua kok gitu. Yang sudah-sudah. Dan kita sebagai rakyat ya hanya memilih saja gitu.
Jadi nggak perlu banyak visi misi, ya jalanin saja. Namanya Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia. Sehingga apa? Sekarang dia mungkin berkata nanti setelah jadi akan ini itu, nyatanya apa? Begitu jadi terjadi tsunami, semuanya berantakan niatnya. Kan seperti itu. Jadi begitu. Tapi saya bilang mending kalau program yang ini katanya makan siang gratis itu kalau buat anak sekolah itu masuk akal. Banyak anak-anak yang berangkat sekolah nama loro ya? Tidak sarapan gitu. Emang ya, oke, pas lagi sekolah hati orang sarapan. Nah itu jam 10 kasih susu. 1, 2, 3, 10. Aduh asem. Ini memang garam pada yang dinding semua. Itu mau ngejel foto loh. Gak emang. Bukan minyaknya bener karena mak. Gak apa-apa. Daripada gak ada tempatnya. Ini mau masak apa? Mie. Ini lagi. Tadi ditawarin suruh beli. Sampai muter-muter ngerokok gak beli. Kesel saya yang nyetir. Kalau gitu tendangin satu persatu loh. Ah, kan air bilang mie aja dan ntar mie cuman Indomie gitu. Jangan campur mami ya. Enggak lah. Mampuk. Ini tek-tek lo ya. Pas ini panas nih. Ini agak adem baru ke sini. I know. Namanya tek-tek apa tek-tok? Ketek-ketek. Ya kau masak dulu aja. Orangnya kira pengen ngasih jak main sama presiden. Tuh, kalau nggak jadi, ah udah ada begini, saya sudah tidak jadi. Tetap jadi. Ya silakan. Silakan. Nih pengen tanya. Ini ya mah nggak ada tapi nggak ditaruhin. Simut. Intinya nggak yang kalau apa tapi ada. Nah ini udah ada gulisan begini. Kok nggak goreng pisangnya? Hah? Ya kali aja ya tas. Telanjang aja bukinya. Tak kali baik. Astagfirullahnya yang gol biru nambah kayak ini ya. Nambah kayak ini ya. Cek. Pekan lah garam kabel lah. Asin memang. Memang mak. Memang garamnya dia abur-abur begitu setelah jadi. Udah jangan protes pak. Aku nggak protes, aku bertanya. Mange ya. Ada sebab, ada akibat. Jadi kan harus tahu dulu. Ih, jangan main begitu, mana grup beneran kalau papa nggak siap. Mana? Gimana nih pisangnya mau digoreng apa enggak? Nah, kamu lagi masak begini, aku masakin dulu aja, aku nikmatin dulu. Nanti kamu makannya kapan? Entah kalau ya gorengnya udah makan enak, lele udah mau jadi mau goreng. Ya udah nggak usah goreng sekarang karena sudah goreng ini saya cuma nanya doang nggak goreng pisang mah khawatirnya nanti kamu udah selesai begini kamu harus goreng pisang kan gitu nanya dulu ya tas ya kalau emang capek habis makan kamu leha-leha tidur ya nggak apa-apa iya emang kamu enaknya jadi istri saya begitu tiap hari cuma leha-leha makan tidur makan berarti tidur berarti nggak jadi nih nggak jadi minyak nggak jadi tapi kalau mau dimasakin nggak apa-apa tapi kalau mie tek-tek nah, kalau mie tek-tek kan garing berarti kok harus rebus dulu baru goreng. Iya nyumbi ya nggak apa-apa lama. Jadi makannya nanti nggak apa-apa. Ya berarti satu merek aja jangan kayak begitu. Ya kok satu merek. Satu merek apa? Hanya satu dua rasa kok. Itu memang satu merek kalau ngomong merek itu benar satu merek. Dua rasa. Kamu bilang dua rasa. Ngomong gede yang jelas. Dua rasa kas. Satu rasa aja ya. Ya sebenarnya satu aja juga cukup. Telurnya aja yang lima. Asin cing dia. Ambil garamnya mah. Kenapa? Asin ribut, gak asin ribut. Maunya gimana sih? Maunya gimana sih? Aku salah di mata kamu. Oh ya kan jere. Kalau kurang asin tambahin kecap aja tes nih gue. Ini garam. Kurang apa lagi ya? Jadi enggak kurang garam taruh kecap. Mau kecap di sono. Kalau kasinan katanya kurang kecap tes. Kurang garam. Kasinan.
kurang kecap, eh dia kurang kecap kalau keasinan. Oh, bahasa bu, mama. Kurang garam, cuma ngomong. Udah diperanin. Kamu masa lupa nih kayak gini. Dah. Kagak asin kok mah nih, gorengannya sedap banget, makanya aku tambahin garam tuh dia. Iya, iya. Enggak manisin. Dimakan toh. Kok panas sih, kok kukul loh. Emang kok Jepangan dia mau. Mama masak mie, kalau kamu gak mau makan mie, jadi mama kas makan aja dulu. Biar kenyang. Ya ampun, kayak garam beneran. Jangan sering-sering ke garaman. Oh. Masih muda, marah-marah sama mama mulu loh. Ya, anu jadi pokoknya awalnya tuh pengen buru-buru aja. Pak, hitam. Kalau ini kalau nyalanya merah itu nggak bagus. Biasa mesti bapak bersihkan dulu. Itu. Mungkin nanti kosong pak. Iya, jadi kosong tuh. Orang mendidih tapi menguap tuh. Kena air. Kemarin tuh kena air hujan. Tuh nyalanya kuning. Merah. Kuning merah. Udah kamu makan aja, jangan sedadakin orang. Gimana sih? Suwe kayak iyang kok. Aku jahil aja kamu sih. Suwe tak suka. Di sini jangan buat nuci dulu ya. Karena di luar belum terbuang dengan sempurna loh. Nah itu tasnya. Cuci tangan. Oh, cuci tangan enggak apa-apa kalau yang ini, tapi kalau nuci yang berminyak-minyak jangan dulu. Oh, itu. Ini benar lu kasih jalur dulu. Nanti itunya kena minyak semua. Waktunya. Si tetap dia lewatnya begini, Sir. Nah, mama, ya Allah, mama sih punya mama enggak diambilin kemana sih? Syukur dong milih mama. Emang mama mau rasa apa? Kok di situ ada rasa sedap? Asia itu kan. Soto. Yang enak ya sih. Sudah mama, mau ngaduin ini. Telore. Ya Allah, mangko kayak sikilnya dia wis pegel. Alasannya angel jakongan bapak kan garuk-garuk ke kayak kucel tangannya ya, pegel sih. Sikilnya pegel. Nah, gimana nih? Mayat nang gobok. Mik teteknya mau sekaligus. Nah, iya dua-dua ya. Cuma kalau ini yang satu nggak ditaruhin saus kan belakangan nggak bisa taruhin. Kan ada ini sih saus kan, goreng. Dua-duanya nggak ditaruhin, belakangannya sendiri. Iya, maksudnya sausnya nggak usah ditaruhin, ditaruh di meja saja. Mana sih? Iya begitu emang. Ada yang pahit kok rasanya ada banyak sih? Enggak. Nih, coba kau rasain. Ini jadi satu aja tas. Dua. Oh iya. Pahit tuh. Kacangnya. Lidahnya aku yang berasa, aku bukan kacangnya. Pahit. Pahit tuh. Kamu percaya dari awal pahit. Enggak ya, enggak. Oke, kita itu berdasarkan analisis dan memang kita sering ini apa namanya ya, kalau ini kita nggak pernah bilang mereka miskin ya, karena miskin itu sebenarnya tidak ada orang miskin di Indonesia gitu. Itu hanya untuk omongan politik, jadi sebenarnya enggak gitu, nggak ada yang miskin ini, hanya kurang mampu atau memang ya semuanya seperti itu. Yang soal tadi apa namanya, satu sarjana satu keluarga miskin, nah itu ngambil cara miskinnya dari mana gitu. Sedangkan orang yang nggak punya biasanya dari sekolah SD aja itu sudah ogah-ogahan, sudah pengen segera selesai sekolah dan bekerja. Mungkin kalau orang-orang yang terpelajar, yang udah sekolah tinggi mau dari keturunan orang punya, dia akan bertanya, lulus SD itu sih kerja apa bisa ngasilin duit? Itu, tapi kalau orang di desa ya, mereka berangkat dari kota, itu dari SD. Saya juga sebenarnya menyesal ke sekolah menengah. Tertahan saya 3 tahun, yang lain udah bisa beli kalung, beli gelang. Saya masih minta jajan sama orang tua, masih dipukul. Aku kalau ingat sedih sekali.
teman-teman sekolah udah bisa beli gelang, beli kalung, maupun kerja jadi asisten rumah tangga atau dibilang kacung atau malah. Tapi mereka sudah menghasilkan uang selama 3 tahun ya. Selesai sekolah SD, merantau. Nah, saya melanjutin sekolah. Saya masih minta uang saku, uang orang tua masih kena pukul. Sementara teman sekolah sudah cari duit. Di situ saya tuh berpikir, ya ampun, kalau saya bukan karena sudah daftar sekolah, saya nggak ingin selesai ini, nggak mau sekolah sebenarnya. Karena sekolah sebenarnya saya juga tidak minta untuk melanjutkan orang tua yang ingin sekolah. Dan apalagi kalau dipaksa saya suruh sampai SMA kuliah, kayaknya nggak mau ya. Asli saya nggak mau. Mending sini saya dikasih duit aja buat modal lah, buat dagang Xiaomi gitu dulunya itu. Kalau saya mikir, saya pengen jadi pedagang, cuma modalnya belum ada. Nah sekarang saya jadi pedagang, modal ada, dagangannya belum ada lagi. Ngapain mah? Kamu bagaimana sih, bukannya itu ditaruh duluan, ditaruh belakangan? Udah mentah. Buat kamu kan? Iya. Itu udah mateng itu. Mie-nya. Apa kamu suka lembrer? Nyeburin gue gitu jadi ya melengket. Mana dia sih, aduh. Aduh bagaimana, mau ngayap masaknya. Masak mie aja gak bisa, mentah-mentah seringan dimasakin sama suaminya begini. Manis banget kalau ngomong gitu. Dia mau ngomong begitu sebenarnya. Emang orang kamu yang tinggal makan kok. Saya mana tahu kamu lagi goreng gitu. Tadi ribut-ribut kan mau masak mie instan, bilang itu catut tuh. Catut. Aduh, minyaknya gede banget ya. Hah? Belum 5 menit mah. Kamu gak panggilnya nih? Apa tuh? Enggak usah, kalau minta kita gak baik begituan. Kamu aja masak mie-nya itu jangan sampai terlalu mateng. Yang penting sudah lembek, sudah angkat. Telurnya juga jangan ikut direbus. Iyalah kalau itu gak tahu. Iya. Iya aja sini. Ini baru ngecor semalam, sekarang begistingnya udah copot semua. Ngawur untuk yang kerja. Ini emang jatuh lagi. Mau pengen cobain terus. Ini goyang gak tuh pahit mana ya? Masih goyang. Nah kan ini masih bisa diangkat ini. Oh, ini kalau kamu lepas ini masih bisa diangkat. Makanya ini saya taruh di sini namanya water mold. Tapi nggak ada tetesan ya? Pasti nggak bocor. Tadi air dari mana ya? Di sini tetesan yang ini? Itu, ya kadang-kadang kalau air penuh, itu nggak tahu berembus dari mana. Dia juga lagi nyari. Di mana ya? Di situ tuh, dari sebelah dari sini. Oh, ini cipretan di sini. Nanti ini pakainya ini silen. Kan silen udah beli. Itu. Jadi kenapa dapurnya kok jadi pilih kecil begini ya, begitu. Kita cuma paling masak doang. Habis masak sudah kita pindahkan gitu ya. Jadi ngapain lega-lega kebanyakan perabotan. Dari 10 perabotan itu yang paling dipakai itu sebenarnya hari cuma 1, 2. Pakai paling panci kecil sama wajan sudah. Padahal ada panci presto, panci apa itu namanya yang teflon-teflon itu ada berapa macam, dari yang buat bikin serabi sampai bikin teteng bungek. Nah itu makanya malah jarang-jarang, setahun sekali kali kalau bikin kue kalau lagi mau. Nah, selebihnya yang letak aja.
tempatnya memang berantakan begini dapurnya, jadi ini namanya sepil dapur ya, sekalian kita ngomongin politik dikit aja lah. Jadi hitam banget lah, hitam nggak apa-apa, itu kan dilap aja kan. Jadi dari tadi kok yang kasih lihat kok sempak mulu mah. Apaan? Oh, dari tadi ngasih lihat celana dalam udah angkat mulu, udah angkat mulu. Rasanya nggak enak banget. Ya udah nggak usah pakai baju lah. Lah kasih kamu, nggak apa-apa daripada kesono. Bikin gini doang kesono. Udah. Tapi emang kontennya bikin kesel katanya. Dari dulu orang pada pingin lihat tuh isinya celana dalam, belum pernah pada kelihatan gitu. Ngawur aja jam kita ini konten keluarga, jadi ya, kalau ada yang kebuka-buka sedikit itu nggak apa gitu, nggak sengaja. Tapi kalau yang bener-bener ini memang bukan tidak bisa tayang gitu, bukan tidak mau bikin, tapi memang tidak bisa tayang. Saya sudah pernah coba upload dan langsung hilang begitu saja, bilang ini melanggar, tapi karena belum dipublikasikan kamu tidak dapat teguran gitu. Jadi ya kita tidak bisa memaksa lah, hanya ngikutin yang ada saja. Cabenya kemana? Hilang. Itu cabe. Sini saya cariin pakai tangan, kalau pakai itu nggak temu. Kopok-kopok sih San. Mari makan mie. Mie udah matang. Perempuan memang paling sulit dimengerti. Makanya saya waktu itu heran waktu kerja di sono, di Telukom. Namanya tukang mie ayam, itu jam 1 siang habis total. Mulai jam 11:30 yang makan di situ perempuan mayoritas. Bisa mungkin ada 30 orang perempuan, laki-lakinya paling 1-2. Kasihan saya makan mie aja sebenarnya nggak begitu sedap gitu. Kalau nggak pingin-pingin amat, tapi ngeliat perempuan makan mie, masya Allah, nggak di rumah, nggak di kerjaan. Ternyata mudah ya bikin mie. Yang penting hitungannya tepat, masuk biasa. Ya, berarti kamu udah pinter, nggak percuma. Cuma ini nyantelnya sedikit pala aja ini. Iya. Nanti di ini pakai keramik kan, pakai keramik pas ini. Tinggian keramiknya nanti. Supaya kalau ada air tetap masuk. Supaya nanti bolong aja sini di dipendek ini besok ya, di depan di sini dulu. Taruh sini. Ini dua biji nih, satu aja. Satu yang enggak apa-apa lah. Satu aja kan, saya ada itu, ada sayur tahu. Oh iya, itu kan campur gitu. Saya ngomong saya ada sayur tahu, saya nggak usah dibelikan makanan gitu. Nah memang harus di ini dikeropos kalau untuk tek-tek, kalau enggak ya. Bek, gue makan ini ya. Itu ada gunting sih tuh. Sini. Sini. Bukan saya mau misahin ini ya. Ini pisau kayak apaan? Nggak tahu yang beli siapa. Waktu aku beli itu tajam loh, kirain di dapur kenapa jadi begini tuh. Maksud aku mau ambil ininya, saus sepan nih. Mau makan tempe.
Rasa kan habis lo kalau mie tek-tek gak pakai nasi. Habis nasi, mie tek-tek gak pakai nasi. Ya kamu mau bikin satu apa dua, serah sih. Ya udah habis gak apa-apa. Ntar aku bisa minta jam 2 malam. Iyalah. Kalau dia mungkin agak lunak, Lin. Sini aku suapin. Jadi kamu sambil masak saya suapin. Suapin mana? Ya ke kamu lah, masa yang suapin ke diri saya sendiri. Mama nyoba-nyoba aja. Hah? Nyoba. Nyoba-nyoba. Dikasih kata. Nyoba biasa kalau udah nyoba ini mah lagi ntar. Mia mau pegang itu tuh. Gimana sih? Kok jadi aku? Kamu kadang-kadang begitu. Kalau nggak habis aku yang jadi pelampiasan. Ini udah kali ya. Ini. Ya yang itu udah lemes ya. Satu sudah sampai keincek dong di sana. Kecap duluan belakangan. Ngosong nggak? Tambah minyak nggak? Kalau kamu nambah. Kamu tambah minyak. Kalau saya biasanya enggak sih. Apalagi kalau pakai teflon begini. Aku enggak tambahnya. Untuk ini. Hah? Masukin. Apanya? Ini. Dulu. Ngaco main masukin aja. Ini dulu tuh. Masukin itu main masukin aja nih. Kecap dulu. Beda orang kan beda cara tuh. Hujan mulu nih sepanjang hari. Nanti pas pemilu hujan lah. Jadi pada noblos. Noblos di rumah masing-masing ini. Oh, mana Doki? Oh ini dia. Napi. Makan malam kalau udah makan mie ya udah kenyang. Siapa? Makan nasi. Saya. Masuk. Kok aku jadi miring begini dagangnya di situ ya kan? Mana minyak sini? Tuang dong. Garing salahannya di mana? Salahnya di telur, right? Salahnya telur. Oh, telur disalahin. Kok bilang aja manaknya ini mayo, bilang. Ini super mayo. Jadi mie tek-teknya garing, ya. Nah, panas sih.
Saya dulu waktu ini kayak gini. Dulu ya. Ah, kamu mah sembarangan naruhnya. Apa? Ya kan taruh dulu sih itu nanti. Lupa, Anto. Tadi belum ini Pak, belum panas. Belum panas kok taruhnya. Kok apinya gede banget sih? Gede. Jangan terlalu gede nah. Kosong amat dong. Alhamdulillah. Tapi nanti kirinya. Nanti judulnya begini, hubungan suami istri yang enak itu di dapur. Tapi jangan tulis hubungan badan loh. Ini gak pernah nonton. Judulnya kurang ajar ya. Ini sabar, taruh dulu sih itu capek, nanti aku pegangin begitu. Nanti kalau capek, oh makan dulu itu, habisin dulu. Oh, ini masih belum kering. Cuci piring aku. Kok kayak nggak ada apinya sih? Ya agak kosong-kosong dikit itu ada baunya enak juga. Malah kalau di Jepang itu apinya sampai naik ke atas ke tempat mie. Ini apinya merah sih ya. Alah, merah itu sama aja. Panas sih. Beda, kompornya pada hitam. Kayaknya udah cukup kali ya. Nah, paling kecil dulu. Sudah. Ini namanya mie tek tek. Karena mie tek 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 tek. Ya, pegang. Sini tuh. Sini lah, panas banget. Oh, bau gas. Ini tahunya. Oh iya, tahu maksudnya. Aku kalau tahu direbus begini aku demen. Kuat aku tahan panas begini. Tasya. Eh, itu di mana? Apa ya? Nih, gak bapak masakin. Bapak yang masakin ini. Ini mana apa-apa kalau kamu bisa bedain toh. Harusnya mah jangan dikasih tahu, kau harus tahu kalau ini masakan papa. Beda sama mama toh. Aku disukai anak apa ya? Ya kamu makan di mana? Ini papa juga mau istirahat. Gak apa-apa lah makan. Ya kok ini lorah apa sih? Ya bener aja sisa kasih gua. Bener aja sih. Pak, ya, lorah ya. Ini siapa lorah? Ini statu.
Ajin. Suruh. Pedes kok. Nah, kalau nggak mau dimakan jangan gituin. Kagak, aku ngerasain dulu. Kok bau gas beneran dah? Kalau kecil emang bau gas. Oh gitu. Ya lama mah cuma dicilat gitu doang kok mencicil begitu. Kok rasain waktu lagi cipokan. Gue habis makan sini. Pete. Aku habis makan pete. Lu telen-telen juga kan akhirnya kelekak-kelekak. Itu. Kan sama aja. Pak. Habisin. Tanggung-tanggung. Sekarang itu singgin. Aku mau berdiri enggak? Kalau gue udah mendidih kok. Udah mendidih tuh. Betul-betul di dapur ini. Dapur baru. Dapur baru. Jadi-jadian. Dapur-dapuran. Dapur-dapuran. Enggak apa-apa ini, Amak? Enggak. Kamu jauh. Kamu mau ngomong? Kok tadi kelihatan juga?